itu bahkan sampai orang tua saya bilang, kalau anak saya itu mau beli kitab, walaupun saya harus jual rumah, rumah saya jual. Masya Allah. Itu kan sebuah motivasi kan kepada anak-anaknya dan untuk semangat. Ya. Assalamualaikum, Gai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali dengan Kiai. Saya sangat bersyukur, senang sekali bertemu Kiai. Nah, sebelumnya kita pernah membahas waktu itu burdah dan iya, alhamdulillah, cinta-cintaan itu. Tapi gimana kalau sekarang gini, Kiai? Karena para teman-teman bagian yang muda-muda itu cenderung agak malas kadang untuk belajar, sehingga mereka ketika sudah dewasa ya bingung mau kemana, arah tujuannya kemana, sehingga kadang menyesal pada akhirnya. Nah, Kiai ini bisa berbagi dari pengalaman Kiai waktu, karena sekarang ini ada anggapan bahwa pendidikan itu biayanya sangat mahal. Nah, Kiai ini kan pasti pernah menempuh pendidikan juga, gitu loh. Kalau yang saya dengar sih, satunya di Jakarta dulu. Di Maroko, dilanjutkan di Jakarta. Ke Maroko, ya. Berarti alhamdulillah. Ya, itu bisa di-share ke teman-teman ini, gimana itu? Untuk lebih semangat dalam belajar, gitu loh. Gimana, Kiai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi di awal, ada pembahasan tentang pemuda. Ya, waktu itu. Ya. Jadi saya pernah mendengar satu syair di dalam bahasa Arab. Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Jadi kalau sudah berkumpul tiga hal ini, maka akan menjadi sebab kerusakan. Yang pertama adalah masa muda, milenial kalau sekarang ya. Yang kedua pengangguran, al faragh. Yang ketiga harta. Kalau orang itu pemuda yang dimanjakan dengan harta, terus dia nggak punya aktivitas, kesibukan, kegiatan, maka ini akan menyebabkan kerusakan serusak-rusaknya. Banyak kerusakan ditimbulkan dalam oleh masalah ini. Bahaya. Maka dari itu ulama-ulama seperti Kitab Ta'lim Muta'alim, Imam Az-Zarnuji, masa muda itu masa yang paling efektif sebetulnya untuk memulai masa pendidikan. Sampai ada sebuah syair itu, وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ. Orang yang sudah kehilangan masa muda dalam belajar, maka ya kayak orang mati, silahkan takbiri 4 kali. Segitunya. Segitunya. Artinya ini penekanannya adalah masa muda itu waktu yang paling efektif. Walaupun juga ada sih sebagian ulama yang memulai pendidikannya di masa tua. Ya, artinya ini bagi yang sudah tua ya, para teman-teman. Juga ya. Bukan berarti sudah lambat. Sudah selambat saya. Ada kitab itu yang membahas ulama-ulama yang mencari ilmu fi sinil asyud pada umur sudah di atas 40 tahun. Oh, itu antara lain jadi ulama. Tahu, ulama besar, bahkan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori itu mengajinya mulai sejak tua. Oh. Jadi enggak ada kata terlambat sebetulnya mengaji. Belajar itu enggak ada kata terlambat. Cuma waktu yang paling efektif ya, itu memang masa muda. Masa muda sulit, kalau sudah tua itu sulit. Tapi bukan berarti enggak bisa. Kayak dulu kan mondok di sarang. Betul. Sebelum di sarang di mana, Kiai? Saya di Pondok Al Mukri di Madura itu, di paman saya sendiri, saudara ibu saya. Ya, saya di sana. Ngajinya ilmu-ilmu alat, ya banyak lah. Ya, terus ke sarang, dari sarang ke Maroko. Ya, alhamdulillah saya delegasi waktu itu, delegasi pesantren. Kemudian S1-nya di? Kemudian diselesaikan jenjangnya di STAI NU. Dulu masih STAI, sekarang sudah UNU ya, UNU SIA. Kemudian S2-nya? Ya sama sampai ya. Oh iya. Masa lupa. Di pondoknya Kiai Khalil Bengkalan. Pondoknya Kiai As'ad juga. Kiai juga di sana. Al-Khazini ya, Al-Khazini Buduran. Alhamdulillah. Di Buduran S2. Dan paling penting itu menurut saya keinginan dan kesungguhan. Ya itu. Terutama saya, dorongan dari orang tua. Karena kalau anak muda itu kan kadang masih belum punya keinginan sendiri. Ya. Tapi berkahnya orang tua itu yang semangat. Saya lihat orang tuanya Imam Syafi'i, Imam Malik, itu yang sangat semangat. Bahkan orang tua perempuan, artinya ibu.
yang paling dominan dalam perannya. Iya, jadi pertapaan anak itu ada pada ibu yang dominan. Walaupun juga ada sebagian yang dari bapak. Tak kaya dulu gimana waktu mondok sebelum di sarang sampai ke sarang, biayanya kan juga mahal. Iya, tapi itu tadi, saya bukan lahir dari keluarga yang mampu sebetulnya, tapi saya yakin dari doa-doanya orang tua, dari semangat orang tua, itu bahkan sampai orang tua saya bilang, kalau anak saya itu mau beli kitab, walaupun saya harus jual rumah, rumah saya jual. Masya Allah. Itu kan sebuah motivasi kan kepada anak-anaknya dan untuk semangat. Iya. Dan ada lagi, saya ingat itu dulu, kalau sudah waktunya balik pondok, lalu anak-anaknya nggak balik, itu nggak disapa. Waktu kalau sudah jangka, waktunya balik, iya. Bahkan kalau ada yang melambat-lambat itu dimarahi, bukan hanya nggak disapa. Jadi itu saya kira pendidikan yang satu sisi sudah, dari orang tua lah. Iya. Sekarang misalkan orang tua tidak seperhatian gitu, kan orang tua tidak sama. Ada juga contohnya jadi, begitu. Jadi harus dari yang lain, gimana itu? Bahkan ada sebagian yang saya baca dari sejarah para ulama, termasuk muridnya Abu Hanifah, yang kemudian menjadi ulama besar Al-Qadhi Abu Yusuf, beliau itu semasa mudanya, itu sebetulnya tidak sama keinginannya orang tuanya dengan keinginannya dia sendiri. Tapi beliau masih bersukuku untuk ngaji kepada Abu Hanifah An-Nu'man. Bagaimana maksudnya tidak sama keinginannya dengan orang tuanya? Ya, orang tuanya itu kan pelaku bisnis. Jadi sementara Qadhi Abi Yusuf ini senang ngaji agama gitu ya. Ini kemudian ya akhirnya Abu Yusuf tetap bersekuku untuk ngaji kepada Abu Hanifah. Sampai pernah suatu waktu katanya masih muda, masih kecil itu. Waktu ngaji ke Abu Hanifah itu langsung diseret sama ibunya katanya. Ketahuan maksudnya. Iya, ketahuan. Ya itu. Jadi artinya menurut saya ya tetap terutama dalam pribadi dia, karena dia kan yang mau belajar kan. Ya, enggak, maksud saya kan tadi dia faktor orang tua itu jelas. Sangat, tapi ketika orang tua itu tidak memberi motivasi seperti para orang-orang tua yang seharusnya memberi motivasi, nah faktor lainnya itu biasanya kan teman dia. Oh iya, jelas. Itu kata Az-Zarnuji dalam Ta'limul Ta'lim. Teman itu juga salah satu faktor iklim yang iklim atau lingkungan gitu. Iya. Jadi innal qarina bil muqarin yaqtadi. Jadi teman sahabat itu bisa mempengaruhi baik dalam hal semangat belajar ataupun malah sebaliknya gitu. Jadi penting juga itu memilih lingkungan teman dan lain sebagainya sehingga ada semangat belajar. Tapi belajar ini tidak harus identik dengan pesantren ya, walaupun pesantren itu salah satu tempat untuk kita belajar. Oh iya, kayak dulu di Maroko berapa tahun? Persisnya ya 11 bulan, tidak sampai 1 tahun. Itu sekarang kalau anak-anak itu biasanya keren-kerenan kayak. Tidak mondok kemana, kalau tidak jebolan ini, bukan kharijin luar negeri misalkan. Atau kayak ke Maroko kayak kan sudah agak keren-keren lah sedikit. Pernah mengenyam pendidikan luar negeri gitu. Nah, itu apa juga tergantung orangnya? Atau memang kita juga harus ke luar negeri? Atau ke tempat pesantren besar misalkan? Sebetulnya poinnya itu yang saya baca itu bukan masalah luar negeri atau bukan. Tapi tradisi rihlah fitolabil ilmi, tradisi rantauan mencari ilmu, itu bagian daripada tirakatnya orang cari ilmu. Ini dalam segi, artinya rantauan itu tidak harus keluar negeri kan? Iya. Luar desanya itu juga merantau, luar kecamatan, luar kabupaten, luar kota, provinsi, luar kota, atau bahkan luar negeri. Jadi sebetulnya poinnya itu bukan pada luar negeri atau bukan, tapi pada arti dia itu punya semangat untuk merantau demi mencari ilmu. Dan ada sebagian kitab namanya Qimatuz Zaman in the ulama, itu karya Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau di situ menjelaskan Qimatuz Zaman itu apa artinya? Nilai sebuah waktu bagi seorang ulama. Berarti benar-benar memanfaatkan waktu berkahnya. Iya, di situ beliau menjelaskan tentang rihlah itu tadi, tentang tradisi mengembara. Makanya Imam Bukhari sampai lintas negara mencari hanya kadang cuma satu hadis itu. Itu karena pentingnya ilmu. Sebetulnya di situ penekanannya, bukan untuk keren-kerenan ya. Jadi orang yang kemudian ingin keren, ke luar negeri, itu salah niat itu. Ya, menurut saya juga gimana salah ya? Niat, ya. Misalkan ya, apa juga masuk ini. Kuliah atau belajar di luar. Tapi belajarnya cuma 2 jam,
yang dalam negeri belajarnya 12 jam. Wah, bisa kalah. Kan bisa mesti dihitung ya. Belajarnya. Iya, betul. Okay. Karena ulama kita, ulama Nusantara Indonesia ini, ada dua kategori. Ada yang keluar negeri, kemudian jadi alim, betul, seperti Imam Nawawi Banten, termasuk Syekh Mahfud Termas. Tapi tidak jarang juga, ada beberapa ulama produktif yang luar biasa pengaruh dalam dunia keilmuan, yang tak sama sekali tidak tamatan luar negeri. Yang pertama, Syekh Ihsan Jampes. Beliau yang berhasil mengarang kitab Sirajut Thalibin. Jadi sepanjang masa Imam Ghazali, abad kelima itu, belum ada yang mensyarahi kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali, sampai kemudian lahir sosok dari Kediri, Jampes, beliau namanya Kiai Ihsan bin Dahlan. Banyak produktif karangannya, bukan hanya itu. Loh kok ada gitu loh. Saya mendengar cerita dari guru saya, waktu sowan ke sana, itu mau diajak berbahasa Arab, beliau nggak mau, nggak berkenan. Pakai bahasa? Iya, coro Jawa mawon gitu. Bahasa Jawa saja. Padahal dia ngarang kitab. Padahal ngarang kitab dengan strata bahasa yang tidak kalah bahasa pembicaraan. Ya. Di luar negeri siapa yang nggak tahu kitab Sirajul Thalibin di Mesir misalnya, yang di dunia pendidikan. Itu juga membuktikan bahwa... Ya. Ada Mbah Fadl Senori, sama sekali tidak alumni luar negeri. Tapi luar biasa, Kasbut Tabari, Fi Ahkamit Tarawih, karya-karyanya itu. Banyak sekali. Al-Kawakibul Lamma'ah, Fi Bayani Aqaidi Ahli Sunnah Wal Jama'ah, banyak. Dan itu ternyata... produk lokal, kira-kira begitu, Mas. Iya, iya. Jadi intinya, penekanannya itu sebetulnya pada kesungguhan. Walaupun juga ada model tirakat itu, rihlah. Oke, iya. Itu faktor lainnya, lah. Iya, begitu. Ya, artinya begini, Kiai. Makanya sekarang kecenderungannya adalah para teman-teman, ya, teman-teman kita yang masih muda, itu kegandrungannya, senangnya, itu kepada bekerja, kemudian ingin menata karir, sehingga dia merencanakan bahwa dia akan dewasa dan menikah, membiayai istri, membiayai anak, itu kadang menghalanginya untuk menuntut ilmu. Atau memang orang yang, misalkan begini, sekarang saya punya saudara, saya tidak bisa, sudah orang tua saya tidak ada, tapi saya membiayai orang-orang yang berilmu, itu apakah masih punya kesempatan? Bahkan dalam kitab taklim, memang rujukan utama di Indonesia terutama ya, dalam hal belajar mengajar itu kita Ta'limul Muta'allim. Di sana ada penjelasan bahwa orang yang mau punya anak alim, itu satu, cinta sama orang alim. Senang sama ulama, sama orang alim, orang alim, orang ulama. Ulama yang tentunya yang nyambung dengan Rasulullah. Kemudian senang bersedekah kepada orang alim. Ah, itu anjuran itu. Iya, ada tradisi yang menurut saya itu sangat patut untuk kita lestarikan, yaitu tradisi kalau di Madura itu istilahnya aculuh. Biasanya kalau ke pondok, ketemu ponakannya aculuh, atau ada orang berangkat pondok, itu dikasih. Kan banyak di desa-desa itu ada tetangganya memondok, itu ikut nganter bahkan. Dengan kadang. Harapan, dengan niatan? Iya, dengan niatan agar punya anak juga yang alim. Itu kata Imam Zarnuji, kalau enggak dianya, atau anaknya, atau cucunya, pasti ada itu. Pasti ada. Itu dalam fakta sejarah Imam Ghazali yang begitu. Jadi ayahnya Imam Ghazali itu pencinta ulama, pencinta aulia, sehingga di waktu ngaji ke ulama-ulama, beliau itu menangis meminta kepada Allah untuk punya anak seperti beliau, gitu, orang alim. Seperti ulama, iya. Dan ketika beliau itu hadir di majelisnya mau'idzah, juga ingin punya anak yang ahli mau'idzah. Akhirnya sama Allah dikasih dua, Muhammad dan Ahmad. Muhammad ini yang Imam Ghazali yang kita tahu itu. Oh, punya saudara dia? Iya, punya saudara namanya Ahmad, adik itu. Yang Imam Ghazali ini ahli dalam keilmuan, dalam, ya kita tahu lah Imam Ghazali. Yeah, yeah. Yang adiknya ini ahli dalam hal mau'idzah. Sehingga kalau beliau menangis, kalau beliau berpidato ceramah, banyak air mata yang bercucuran dengan mendengar ceramahnya beliau. Mengakui kesalahannya. Ya, itu karena beliau itu menyisakan sebagian usahanya untuk... Makanya orang-orang desa itu banyak. Kadang-kadang istilahnya itu acah habis. Nyabis. Atau bersedekah ke kiai. Ya, itu bagian dari caranya mereka untuk meminta kepada Allah agar dikasih anak. Ya, dirinya, anaknya juga, anak cucunya. Ya. Ya, jadi, apa namanya, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak belajar ya kiai. Iya, belajar itu juga tidak harus di pesantren. Kalau misalnya dia itu di pertanian, ya. Tapi belajarnya serius, karena ayat-ayat Allah itu kan tidak hanya di dalam apa yang kita belajar saat ini. Yaitu pemahaman kita. Jadi iya. Kalau
kalau bukan ngaji di pesantren itu bukan ilmu agama namanya. Iya, ilmu agama itu ilmu yang mengantarkan kita kepada Allah. Misalnya taninya itu beliau mereka akhirnya dia itu mengarah kepada sana, ya sama misalkan saja. Dia sebagai desainer. Nah, cuma atau... tentunya kan pasti ada. Makanya dalam ayatnya itu falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jadi ada sebagian kelompok perwakilan yang harus memang mendalami atau mempelajari ilmu agama. Fardu kifayah lah bahasanya. Kalau ya sebatas yang kewajiban dia sebagai pribadi muslim, tentunya kan dia harus sholat, harus wudu, ya harus tahu, dia secara personal dia harus tahu. Tapi yang lebih dari itu cukup ada perwakilan dari. Karena kadang-kadang gini guys, saya pernah mendengar juga kan ikut-ikut ngaji juga. Ikut-ikut ngaji juga dan katanya orang yang mencari ilmu itu dijamin oleh Allah rezekinya. Ah betul itu, hadis itu. Ah, saya punya mendengar dua riwayat mengenai hadis masalah ini. Yang pertama, ya tadi, innallaha takaffala li talibil ilmi rizqah au kama qal. Jadi Allah itu mempunyai jamin, memberi jaminan khusus. Ini kafalah khusus. Kalau kafalah amma, semua manusia punya jaminan rezeki, ya, kan? Ada rezekinya masing-masing. Kan hewan-hewan kecil pun ada rezekinya, ya. Tapi khusus orang mencari ilmu, itu ada tambahan jatah rezeki. Jadi kalau orang-orang sungguh-sungguh mencari ilmu, pasti ada jalan. Ini yang pertama. Karena kafalah khusus, ada jaminan khusus. Ada satu kasus, ada satu cerita di zaman Rasulullah. Dua orang bersaudara. Kemudian yang satu ini betah-betah bersama Rasulullah, belajar ngaji macam-macam. Yang satunya ini kerja untuk menafkahi. Kebetulan orang tuanya nggak ada. Jadi itu dapurnya lah kira-kira kalau istilah orang sekarang itu dapurnya. Tulang punggungnya. Iya. Nah karena merasa keberatan yang saudara ini, yang saudara adik ini. Adik saya enak-enak ini. Iya, saya gitu. Kan kerja gitu. Setelah kemudian suan Rasulullah. Bilang kalau begini-begini, Rasulullah menjawab la'allaka turzaku bihi, jangan-jangan rezeki engkau yang saat ini kamu peroleh itu berkahnya dia yang ngaji. Iya, efek dari dia ngaji doakan, iya, dan diberi rezeki, iya, lancar oleh kelancaran rezeki itu dari adanya orang yang ngaji. Oh, makanya tidak sedikit kadang saya dengar-dengar cerita para wali santri itu, kadang saya rezeki itu lancar semenjak anak saya mondok. Betul, semenjak anak saya itu ngaji. Fakta. Dan juga ada cerita, kadang kemacetan rezeki itu waktu anaknya di pondok, itu gara-gara anaknya nggak begitu serius mengaji. Karena yang dijamin kan orang yang mencari ilmu, bukan orang yang ada di pondok. Iya, iya. Jadi orang di pondok belum tentu mencari ilmu. Kalau nakal dia. Makanya, jadi yang penting itu ngajinya. Ngajinya itu, makanya. Jadi ada yang ada di pondok itu rezekinya. Ya bisa jadi faktornya begitu. Atau tidak menemukan jalan keluar lah gitu. Iya. Kalau kesulitan pasti ada pasti setiap ada orang lah. Kan makanya tadi ya dibahas itu bahwa orang ngaji itu ya pasti ada masakat, pasti ada rekoso. Nah, kalau bahasa orang Jawa itu rekoso atau kesulitan, pasti harus tirakat. Iya. Bahkan saya punya orang-orang kaya itu yang di waktu mondoknya itu tetap dikirim sebagaimana orang-orang biasa. Padahal dia kaya. Padahal dia kaya. Karena ngajinya itu jangan sampai itu menghambur-hamburkan hartanya juga. Ya itu demi tirakat cari ilmu itu. Ya dzulil tu taliban, kalau di saat ngaji itu ya harus kita itu berada dalam posisi yang sederhana. Itu okay. Contohnya kan Ashabus Suffa itu sudah yang ngaji-ngaji di emperan Rasulullah itu kan orang-orang sederhana semua. Iya, iya, iya. Jadi bisa jadi ya itu yang kita untuk meyakinkan itu, dan saya pribadi juga belum yakin-yakin amat. Artinya kalau ke pengajian kan dalam rangka mencari ilmu, ini kan dijamin oleh rezekinya sudah. Iya. Mengaji itu kan tidak, ya pengajian. Justru kita itu mencari rezeki yang tidak dijamin oleh Allah. Lah ya seperti, itu. Ya itu, kita sering punya masalah di sana. Yang soal-soal dijamin itu kita malah semangat, yang soal-soal kita diperintah malah kita nggak semangat. Iya. Padahal itu sudah dijamin. Ya. Berarti bisa jadi seperti kisah tadi dua bersaudara itu, bisa jadi usahanya itu bagus lancar. Justru karena ada yang ngaji. Doa. Iya, betul itu. Itu enggak usah soal cari ilmu ya. Orang tambah anak saja. Itu rezekinya orang tua tambah itu. Karena rezekinya anaknya dititip ke orang tuanya. Iya benar. Ya. Bukan justru makanya, apalagi dia cari ilmu malah tambah. Karena ada kepentingan ilmu. Ya itu kita mudah-mudahan tambah yakin nih teman-teman kita juga. Amin. Yang menyimak acara ini mudah-mudahan ditambah keyakinannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan ditambah semangat lagi karena yang ditekankan Kiai tadi kesungguhan. Kesungguhan, kesungguhan dan menjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Iya, ada keseriusan lah untuk serius mencari ilmu, makanya menambah ilmu. Sebetulnya thalibul ilmi itu idealnya dia itu kayak mencari benda hilang. Karena thalib itu artinya mencari. Bukan hanya dia sebatas ada bersama ilmu tapi enggak mencari. Jadi terus mencari. Iya, makanya ada di pondok atau ada di mana tapi enggak mencari. Artinya tidak ada semangat gairah untuk menemukan sesuatu. Itu enggak ideal itu dalam makna kalimat. Dalam makna kalimat apa itu? Thalibul ilmi, pencari ilmu. Iya, saya kan ada kalimat kayak gini. Selama mau belajar, maka dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Kalau memang tidak ada niat belajar, bahkan saat belajar pun tidak akan dapat pelajaran. Tidak dapat pelajaran. Iya, itu benar. Gitu. Iya, karena nggak menghadap itu tadi. Oh iya. Kan yang penting kan menghadap apa yang mau dia. Iya. Oke. Baik lagi, terima kasih atas motivasinya dan kisah-kisahnya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dulu para teman-teman, ikuti kami di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.